hands up boys. Saya sup ikan klomen. Oke, ngam. Itu juga. Sama juga. Ada itu kita. Nah, ala semua sama nih. Apa nama? Saya ikan klomen. Makan. Hei, ada jenis tipping dua kelas. Itu jangan sekali dah. Oh iya. Jenis tipping dua kelas. Jenis tipping dua kelas. Hari ini guys, si Tumatik ada mau bagi minuman spesial sama si Abun. Iya. Yang tidak pernah kau jumpa di Sabah, betul? Iya kak, minuman apa itu? Minuman apa? Kau tunggu sekarang. Iya kak. Kamu tunggu dan lihat, kamu tunggu tutorial dari Tumatik. Dia bagi kau punya minuman yang memang kalau kau kenal begini, mentua limpas pun tidak sadar, betul? Betul lah beliau. Betul. Ayo kita sikit tadi. Steady ya. Paling special di Sabah. Ini apa nama air? Ini air tangan nama dah. Air tangan. Air jenis tapping tangan gitu. Jenis tapping air tangan. Betul. Betul kan beliau? Jenis tapping air tangan. Betul. Tunggu dulu lah. Kita tunggu guys. Bagi si Abun punya. Oke, ini si Abun punya. Ini Tumatik punya. Oke. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Tipping saya ini guys. Tipping Tumatik punya. Tidak apa. Saya terus jadi kenyang, Pak. Minum lah. Tidak apa, saya nanti sudah kenyang. Orang punya. Orang punya, Pak. Melopeng. Orang punya. Kita coba dulu nilihing letak sikit. Oh, dia letak di sup lah. Bolang kau lah. Langkau. Oh. Mau? Mau minum boleh gitu? Boleh, sikit aja lah. Sikit aja lah. Oh, langkau. Ini lihing. Untuk sup. Oke guys, kalau di Sabah ini kebiasaan kalau kamu pergi makan sup kan dia biasa saja, tapi kalau di Sabah dia ada sediakan lihing. Biasa orang masak sup ayam lihing, tapi ini sup ikan. Daripada kamu punya sekotan sih, kalau kamu banyak ataupun sikit. Ini dia macam kategori alkohol dia lah. So kita tambah sikit. Sikit ya buat tambah. Cuma testing kamu tutorial review yang mantap. Mantap. Wow, baik tuh. Aramete. Tinggi. Mantap. Jadi makan dulu guys. Makan dulu guys. Punya lihing dia punya kick tuh. Ya. Terus naik. Ah. Coba kau pelat matik. Mana lihing kau dulu? Nah, saya lagi kan. Nah. Mau saya juga kan nanti. Segar ikan dia. Semua sudah licin guys.
Oke, mau balik sudah. Tinggal pinggan sudah nih. Oke, okay, kita balik. Bukan balik nih, mau pergi airport nih. Nah. Oke, siap pun mau balik. Sarawak, sudah. Aduh. Oke. Okay. Kenapa itu? Ala turun itu pun ala. Kamu merehat jadi satu minggu lah. Dapat biar mutun. Ala. Turun. Hillary penokir turun. Kenapa itu? Ayah. Allah. Oke. Okay. Ayo kita sudah sampai dekat airport dan kita sekarang turunkan barang-barang kita punya kawan-kawan YouTuber dari Sarawak ya. Ada ini dia. Ini airport apa nih? Keke. Ini airport Keke. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu International Airport. Oke, kita kasih turun dulu di sini. Sudah? Oke, okay, boleh pak, boleh pak. Sudah cek ini kan? Sudah. Oke, pematik. Ya, bun. Salam pekesahan ya. Ya, jangan nangis ya, bun. Oke, pematik. Jumpa lagi. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Saya mewakili kami bertiga, ataupun rekan-rekan yang bersama kami dari Sarawak. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pematik sudah sudi membawa kami kemana-mana di Sabah ini. Dan juga penginapan kami yang telah disediakan oleh Jasni Rijan Resort. Begitu juga Mount Kinabalu yang sudah sponsor kami untuk mendaki gunung. Harap tahun depan kami comeback lagi dengan lebih semangat dan bertenaga. Majukan YouTube untuk negara. Jadi terima kasih juga Hillary ya. Oke. Okay. Jadi pun akan balik ke Kuching. Jadi kami akan berpisah di sini ya. Jumpa lagi kita. Bye. Terima kasih atas semua layanan yang terbaik. Iya, wah mantap. Kami sampai sehingga kami nak balik. Sebisa memang terbaik. Jadi kalau mau datang Sabah, cari sih. Boleh pak kalau kau. Oke, bila-bila saja. Boleh pak kalau kau. Boleh pak kalau kau. Oke. Semoga sampai dengan selamat ya. Ya, Hillary ya. Terima kasih. Jumpa lagi kita. Bye bye. Siapa pun mau turun. Jangan bye bye lurus. Jumpa lagi. Thank you. Oke, bro.